Setelah sontak dikabarkan dengan berbagai rumor transfer pemain, Manchester United berhasil memperkuat sektor depan mereka dengan mendatangkan Edinson Cavani secara gratis di akhir bursa transfer musim panas 2020. Ketika diumumkan menjadi bagian dari Setan Merah untuk musim ini, pihak klub tak memberitahu lebih detail akan menggunakan nomor punggung berapakah Cavani nantinya. Kendati begitu, kini semua pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Sebab Manchester United baru saja menyampaikan bahwa klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut mempercayakan nomor punggung 7 kepada pemain asal Uruguay itu. Edinson Cavani akan mengenakan kaos ikonik bernomor punggung 7 yang sesuai saat akan memulai karirnya di Manchester United. Setelah menandatangani kontrak dengan klub pada hari batas waktu transfer kemarin, tulis pernyataan Manchester United melalui laman resmi mereka Rabu 7 Oktober 2020. Bagi Cavani, mengenakan nomor punggung 7 bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebab sebelum bermain selama 7 tahun di Paris Saint-Germain sambil mengenakan nomor punggung 9, Cavani sebelumnya adalah pemain yang kerap kali memakai nomor 7. Momen itu terjadi ketika Cavani masih bermain untuk klub Palermo dan juga Napoli. Total kurang lebih 6 tahun Cavani bermain sebagai pemain yang menggunakan nomor punggung 7. Jadi, kini patut dinantikan penampilan Cavani bersama nomor punggung lamanya di klub yang baru. Apakah Cavani dapat menjawab semua keraguan pendukung Manchester United yang menentang pembelian sang pemain yang sudah terlalu tua? Satu hal yang pasti, Cavani bakal masuk ke dalam sejarah Manchester United sebagai pemain ke-9 yang menggunakan nomor 7 untuk klub tersebut. Dalam 27 tahun sejak Liga Premier memperkenalkan nomor skuad pada awal musim 1993 sampai 1994, Manchester United memiliki sejumlah pemain yang dapat bersinar ketika mengenakan nomor punggung 7. Sebut saja seperti Eric Cantona, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo. Namun, ada juga yang justru tampil melempem ketika menggunakan nomor punggung 7 di Manchester United. Pemain yang mengalami kesialan ketika bermain di Manchester United dan menggunakan nomor punggung 7 itu adalah Angel Di Maria, Alexis Sanchez, Memphis Depay, dan Michael Owen. Jadi, akan masuk ke kubu mana Cavani nantinya?